warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Summa alhamdulillah, alhamdulillah bil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey. Saya ni duduk kat sebelah orang hebat ni rasa macam gementar rasa. Okey. Untuk pendengar ataupun penonton di luar sana, bersama saya mesti semua menanti-nanti siapa di sebelah saya ni kan. Okey. Alhamdulillah, podcast pada kali ini iaitu podcast pada episod kali ke 18 ya, dah masuk 18 episod. Ini kalau cerita dah masuk cerita drama ni. panjang maksudnya banyak orang yang dah berjaya dalam Bawish. Tak mustahil semua orang boleh berjaya. Itu kita punya tetap pada diri kita, kehendak kita, kita nak capai ataupun kita nak tetap kejayaan tu. Okey, tajuk kita pada hari ini sangat istimewa iaitu tajuknya adalah mindset usahawan sebenar. Okey. Sebelum tu lebih molek lah kita buat slogan Bayu Rich. Okay, boleh kita sama-sama okey. Okey, perjuangan sihat kaya bersama. Okey, kita tepukan kepada tetamu kita iaitu pada hari ini Encik Nazri bin Haji Muhammad Jain. Boleh panggil apa ya? Sifu Nas. Okey. Kita panggil Sifu Nas. Okey, saya adalah host pada hari ini. Okay, selamat datang dan dialu-alukan ya penonton ke program podcast kita. Sebelum ni kita buat live. Hari ni kita buat rakaman lah. Okey. Sebelum saya tanya lebih lanjut, lebih elok lah kita berkenalan dengan kita punya tetamu podcast pada hari ini. Okay. Jadi boleh Encik ataupun Sifu Nas perkenalkan diri kepada pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, assalamualaikum semua. Nama saya Nazri bin Haji Muhammadin. Dalam Bayuris, nama saya Sifu Nas. Okey, saya dah berkeluarga. Ada isteri dan anak, berasal dari Kota Tinggi Johor. Dah berapa orang? Seorang. Okay. Seorang isteri. ada kotak lagi tu. Okey, Sifu Nas ni dia daripada Johor Bahru. Memang Baru. Asal Johor Bahru? Saya asal Kota Tinggi. Kota Tinggi. Kira memang berlatuh dengan masa situ lah. Ya, betul. Okey, saya tertanya sebenarnya kepada Sifu Nas. Ini kalau tak keberatan lah. Boleh share kepada kami macam mana boleh masuk dunia usahawan ni. Lebih-lebih lagi kepada bisnes Bayuris ni lah. Siapa yang kenalkan, siapa yang jumpakan, perjalanan dan kenapa memilih bisnes Bayuris. Okey, saya bermula dalam Bayuris. Ada seorang kawan saya, Iron Lady Anna, bagi saya sebotol. Saya makan kedai dia bagi saya sebotol gula oil kecil. Oh, gula oil kecil. Yang tu. Okey. Jadi dia bagi saya sebotol. Saya buka, saya tengok dekat Facebook. Masa tu saya dapat dalam bulan 11 tahun 2020. Jadi belum ada testimoni ke apa semua tak ada. Jadi saya search kat Facebook tak ada apa-apa pasal gula oil. Jadi masa tu baru lagi. Jadi saya letak je. Saya letak, lepas tu ada mak saya bagi tahu. Gula O tu masuk TV ya? Produk baik ni masuk TV. Calon-calon produk ni kan? Jadi bila tu saya tengok lah, betul lah masuk YouTube apa semua kan? Jadi saya contact balik, saya cakap saya nak jumpa kau punya leader. Saya nak penerangan lebih jelas lah tentang gula O ni kan? Jadi pada 30 hari bulan 9 2020, saya berjumpa dengan Dato' Don dengan Taiko Latif. Jadi Dato' Don terangkan saya lah A to Z perjalanan Bayuris ni lah, macam mana apa semua. Besoknya saya terus join 3,000 stokis tanpa berfikir panjang lah. Sebab pada saya produk ni gula. Jadi saya pun ada beradik ramai, kenalan ramai. Jadi saya pada saya senang lah. Jadi saya join, saya dapat produk 4 bulan. 4 bulan tu saya terus dapat produk RM3,000. Saya tengok banyak bila nak habis ni. Punya seminggu je dah habis. Sekejap ni. Ketika tu semua ambil gula? Masa tu semua gula. Kita ambil gula poket, gula poket tak ada. Gula kecil, gula besar dengan yang panjang. Masa kita ambil package tu semua gula. Tapi seminggu habis. Kira memang produk mudah lah. Wah, sangat-sangat mudah. Saya fikir macam tu, jadi memang sangat-sangat mudah lah. Dan saya first time buat networking ni dalam Bayuris lah.
Oh, first time. Betul. Ha. Oh, sebelum ni tak pernah tak ada. Tak pernah. Okay. Saya pernah bekerja, makan gaji. Lepas tu macam-macam abah buat. Macam mana daripada dia dunia bekerja tu yang kerja kerja dengan orang lain dan nak buat bisnes tu. Macam mana sebab boleh nak buat bisnes? Bila kita kerja makan gaji ni, gaji kita start lah kat situ. Macam mana kita kerja tu bagus ke tak bagus gini-gini, kat situ jelah. Jadi setiap bulan tak cukup. Kan? Jadi saya berhenti, saya cubalah macam-macam. Sampai saya jumpa Gula O ni lah. Alhamdulillah, dalam Gula O ni betul-betul mengubah kehidupan pendapatan saya dan keluarga saya. Berasal daripada Gula O ni? Gula O, ya. Hanya Gula O. Sekarang, saya ada kedai dan kedai saya hanya menjual produk-produk bayi. Selama hampir 3 tahun ni lah. Kira memang terus jadi stokis lah. Terus jadi stokis. Join tu bila Datuk Don terangkan, besoknya saya terus bayar stokis. Sebab pada saya, bila saya bayar duit RM3,000 tu, saya dapat bayar RM3,000. Jadi, tak rugi lah. Tak scam lah. Dah kita, dengan kita melabur tu, kita dapat barang. Ya, yeah, betul. Sebabnya gula ni pun, ialah keperluan, keperluan asas. Betul. Memang kita, kat mana-mana ada semua gula. Semua ada. Bohong kalau cakap tak ada gula kan. Dekat rumah, setiap rumah, mesti ada gula. Betul. Memang akan ada orang guna daripada peringkat umur kecil ke sampai peringkat umur besar, peringkat orang tua, semua akan guna. Okey, berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu mindset usahawan sebenar. Jadi, apakah mindset yang perlu ada pada seseorang usahawan ni, sama ada sebelum menjadi usahawan ataupun selepas, macam Encik Sifunas kan, sebelum join Bayuris kan, sebagai permulaan bisnes, buat bisnes Bayuris ni, apa mindset yang perlu ada pada seorang nak jadi usahawan. Dan Cipu Nas pun sekarang dah jadi crown director ya, pangkat tertinggi dalam Bayuris. Jadinya apa mindset selepas selepas jadi usahawan lah. Okay, pada saya sebelum saya jadi usahawan, sebelum saya join bisnes Bayuris ni, kita kena tahu lah apa yang kita nak buat ni. Bisnes ni kan. Jadi bila Datuk Don terangkan kat saya yang Bayuris ni ada kilang sendiri, Gula O ni owner sendiri punya idea. Jadi lepas tu produk ni pula, produk ni adalah produk keperluan. Jadi kita kena pilih bisnes yang betul lah. Macam bos cakap, tak semua bisnes boleh kita kaya. Jadi kita kena pilih bisnes tu. Jadi bila kita dah kaji, kilang ada sendiri, owner sendiri, produk pula berkualiti bagus. Jadi bila kita dah kaji tu semua, kita cubalah. Jangan kita tunggu. Ada setengah orang, dia nak tengok kita berjaya dulu, baru nak join. Alhamdulillah macam saya pula, 30/11, bila Datuk Don dengan Teko Latif terangkan kat saya, besoknya saya terus join. Saya tak tunggu. Alhamdulillah, hampir 3 tahun ni, saya ada pendapatan sendiri dalam Bayuri. Jadi, pada saya, macam mana kita bermula dulu. Sebelum kita jadi usahawan tu, kita bermula, lepas tu kita istiqomah. Jangan kita bermula 3-4 hari, kita dah tukar pula company lain. Tiga-tiga kita tukar lagi, takkan ni lah, takkan berjaya lah. Ya, tadi saya teringat, Cikgu Bona dah kata, sebelum kita masuk bisnes, mana-mana bisnes, kita mesti kena kaji dulu, tengok dulu, buat research dulu. Dia punya company dia macam mana. Betul. Lepas tu dia punya CEO dia ataupun founder dia macam mana, betul. Itu yang penting, penting kan. Tu barulah kita dah yakin. Dah yakin. Dah yakin. Pertama tu, ialah keyakinan ni. Yeah, nak buat satu benda tu. Kedua, kita dah memang tadi produk lah. Produk kita punya syarikat ada lah kilang sendiri. Kilang sendiri. Jadi, kita kalau tengok produk-produk kita pun, dia punya harga pun harga yang mampu milik. Mampu milik. Sebab apa? Kita yang keluarkan sendiri. Kita yang buat formulasi sendiri. Okey. Jadinya, mindset ni, dia macam mentaliti lah kan. Mentaliti ni membentuk kehidupan yang kita jalani ataupun tindakan kita, okay? Maksudnya kalau kita, tindakan kita sekarang ni menentukan kejayaan kita, betul, pada masa hadapan kan. Jadi orang kata berjaya ni dia bukan tetap kepada minda saja, tapi yang penting tu mindset. Sebab saya pernah dengar ada pepatah kata, apa yang kita fikirkan itu, ya, itu yang akan menjadi hala tuju kita pada masa hadapan. Sama juga macam kita sendiri kan. Rasulullah itu bedak-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 
pemikiran cara, kita yeah. Macam mana kita dengan orang yeah. Ya, kita berhubungan dengan hubungan kita sama Allah yeah. Hubungan kita sama manusia. Itu yang penting lah. Sebab cara Rasulullah pun, dia berdakwah pun orang ikut sebab dia punya akhlak dan attitude yang penting. Okey, jadinya apa ciri-ciri mindset orang yang berjaya dengan orang yang tidak berjaya? Okey, kalau macam yang orang tak berjaya ni, dia selalu menyalahkan orang lain lah. Dia buat gagal. Dia cakap produk tak bagus lah. Dia buat gagal. Hak lain tak bagus lah. Maksudnya dia tunting orang. Ya, dia salah-salahkan orang lain. Ha, itu mindset orang yang gagal lah. Mindset orang yang berjaya pula, dia mencari peluang. Bila dia mencari peluang, dia berjaya, dia bantu pula orang lain. Supaya orang lain tu pun berjaya macam dia. Tu orang kata orang berjaya apa? Orang berjaya ni dia buat benda yang korang tak berjaya buat. Ya. Yeah. Tu macam orang kata apa? Lagu bangau. Bangau oh bangau. Tak habis-habis yang bangau tu salah kan? Yeah. Ikan kenapa kan? Betul ikan salah kan? Kenapa kami tak makan sayur kan? Jadinya benda tu kita mindset tu mindset kena mindset kena positif. Positif lah. Jangan asyik negatif, asyik salah ke orang lainnya sampai bila kan? Ini memang tak kesedahan lah. Tak kesedahan. Okay, macam tu je lah nanti. Kita dah rehat dulu sebentar. Sebenarnya silam okay, dulu. Okay. Kita insyaAllah kita jumpa selepas ini. Assalamualaikum. Saya Jamal Abdillah. Hai, saya Zana Zain. Jangan lupa bersama saya di malam anugerah bintang jutawan Bayori. Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Kita jumpa di Anugerah Jutawan BioRich 2023 pada 3 Februari 2024 di IBCC Shah Alam. Jumpa anda di sana. Gula oh sedap, sehat dan selamat. Di dalam sedu yang teramat, kulihat senja yang berlaku. Hai, saya Zana Zain. Jangan lupa bersama saya di Manugerah Bintang Jutawan BioRich 2023 di IBCC Shah Alam. Jumpa anda 3 Februari 2024. Alhamdulillah, bertemu semula kita dalam podcast pada episod yang ke-18. Usahawan sebenar menentukan mindset seorang. Okey. Jadinya okey, sebelum tu saya nak bagi tahulah kita dekat BioRich kita ada buat promosi iaitu promosi 4T. Okey, 4 turun. Iaitu produknya adalah jus Bali. Okey. Jus Bali ni sangat baik kepada orang yang ada masalah itulah kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dalam bacaan darah. Lepas tu pula Mikos. Okey. Then susu kolesterol triple A dan juga ni lah untuk gula O. Okay. Jadi empat produk ni adalah kempen BioRich iaitu kempen 4T. Okay. Empat produk ni sangat baik kepada kita punya tubuh badan terutama daripada mengelakkan daripada dapat penyakit. Ini penyakit kita buat kempen ni, kempen 15 bencana tubuh. Okay. Antaranya adalah kencing manis, darah tinggi, tu apa lagi? Jantung, buah pinggang. Jadinya benda-benda tu, ini produknya lah produk teras kepada masalah-masalah penyakit penahan lah. Okey. Okay, kita terus pada soalan boleh. Kita. Okey, soalan seterusnya adalah setiap orang pernah menghadapi mindset negatif ada dalam kita sama ada kita sendiri yang berfikiran ada waktunya kita down kan. Kita fikir yang kita negatif lah kan. Dan jadinya ada juga daripada kita dengar daripada apa percakapan orang dan kita terpengaruh kan dengan orang kata-kata tu. Jadi sebagai Cik Punas, macam mana Cik Punas mengatasi masalah mindset seperti demikian? Okey.
macam saya, saya baru bermula dalam bisnes networking ni. Negatif tu memang sangat-sangat faham. Baru bermula pun memang stress negatif lah. Kadang-kadang kita tak faham perjalanan bisnes Bayuris ni kan. Jika kita tak menjiwai, kita tak bersama-sama tim, kita nanti bila kita rasa negatif je, kita macam terus down. Jadi macam saya, saya pernah negatif. Saya pernah tak tegur Datuk Don sebulan. Negatif kan? Sebab kita tak faham. Jadi macam Datuk Don pula, dia sentiasa positif. Macam mana saya pun, dia tetap guide saya. Dia sentiasa bantu saya. Macam-macam lah. Jadi bila saya negatif, saya akan cari dia. Bila saya negatif, saya akan fikir balik belakang-belakang yang sebelum ni. Macam mana saya nak naikkan semangat saya balik. Jadi saya akan jumpa leader-leader yang berjaya lah. Saya akan minta pandangan diorang lah. Jadi penting duduk dengan orang yang berjaya, yang berjaya, ya, kan? Betul. Kita ni apa, kawan-kawan ataupun kita nak berjaya, kita mesti kena duduk dengan kawan-kawan atau peserta yang betul, positif. Betul, betul. Lah. Kena orang ada. Kalau kita campur yang negatif ya, sampai sudah takkan berjaya kita. Jadi saya memang betul-betul dunia networking ni first time, memang negatif tu memang saya tak, sampai tak boleh cakap lah. Itu yang orang kata apa, yelah dunia networking ni kebaikannya macam tu. Kita kita ada apa orang kata, ada yelah ada leader kita, upline kita yang sentiasa bantu kita. Kalau kita down tu ataupun kita ada masalah, itulah tempat ataupun yang pentingnya dalam bisnes kita kena ada mentor lah. Ya betul. Dalam bisnes mentor utamanya adalah CEO sendiri lah. Saya pun selalu ingat kata-kata CEO lah. Dari langit ke, dari darat ke, dari laut nak jatuhkan kita. Tapi Allah kata kita berjaya, kita berjaya. Saya ingat tu lah. Kalau orang nak kata buat apa-apa macam ni, macam dengan kita pun, kalau Allah tak izinkan, ya, betul. Tak jadi juga, betul. Okey, seterusnya, soalan yang seterusnya iaitu berkaitan dengan tim. Mm-hmm. Macam mana Encik Nazri membina tim yang kukuh dan kekal konsisten? Alhamdulillah, hampir 3 tahun. Adalah yang keluar masuk, tapi saya rasa saya ada satu tim yang kukuh. Okay, macam mana saya membina tim, saya tiru macam mana Datuk Don membina tim. Okay, yang pertama, saya bawa tim-tim saya ke Hila, ke HQ. Kita kenalkan tim-tim kita kepada CEO, kepada staff. Jadi diorang pun sama-sama menjiwai bisnes Bayuris ni. Jadi bila diorang faham, kita dapat satu tim yang solid. Lepas tu kita pastikan dia berjaya. Kalau tim kita berjaya, insyaAllah kita akan sama-sama berjaya. Yang penting kita kena bawa tim-tim kita ni pergi kat Bayuris ni. Kita tengok bila kita yakin, tim yakin, insyaAllah. Ajak jumpa. Tengoklah hilangnya tempat mana. Macam mana. Itu antara cara untuk kita nak yakinkan kita punya orang lain ataupun supaya bisnes kita tu tukarlah. Okey, soalan seterusnya, boleh kongsikan kepada kami ataupun kepada pendengar di luar sana, apa tips untuk kita nak pikat ataupun taker hati prospek ataupun pelanggan? Kadang pelanggan ni lah macam-macam ragam. 3 tahun kan, memang macam-macam ragam. Itulah hebatnya orang usahawan ni. Dia usahawan, dia bukan alasawan. jangan banyak alasan. Dia lain sikit, dia lain daripada manusia-manusia lain. Usahawan ni, sebabnya ialah usahawan ni hati kena kental, kena kuat ya. Sebabnya kita memang bertempuh, kita memang jumpa orang. Ya, betul. Daripada peringkat umur, macam-macam umur, macam-macam ragam, macam-macam gelagat yang kita jumpa kan. Jadinya macam Cik Nas sendiri kan, ada tak sebelum Cik Nas keluar tu ada amalan ke ataupun ada kaedah macam mana sebelum kita nak jumpa prospek tu dengan Cik Nas sendiri? Alhamdulillah. Okey, macam saya pula, amalan tu, solat tu memang jangan tinggal lah. Apa-apa bisnes yang kita buat pun yang wajib kita tetap buat dululah sebelum kita ni kan. Lepas tu kita pun bersyukur produk-produk Bayuris ni sangat-sangat bermanfaat dan berkualiti. Jadi orang nak reject tu susah sikit, sebab semua manusia pakai gula pasir. Dan kita punya produk gula O pula lagi murah daripada gula pasir. Itu yang ada dekat sini, sihat. Kaya bersama. Jadi sihat tu si orang tak pertama sekali. Dan kat rumah semua orang ada gula. Jadi orang nak reject pun susah.
Tapi bila orang reject tu, kita anggap positif je lah. Yang kita dah bagi manfaat ataupun kita dah bagi penerangan ilmu yang baik kat dia. Cara dia nak terima ke tak, itu terpulang pada dia lah. Yang penting kita dah kongsi lah kebaikan tu kan. Ini kita kongsikan kebaikan. Ya, betul. Kalau rasa kita reject, kita cari lagi. Tinggalkan lah, callkan yang tu. Cari sampai yang menerima kita. Alhamdulillah. Maksudnya jangan putus asa. Yang putus asa. Ada macam yalah, kenangan ataupun pengalaman lah Encik Nas sendiri kan jumpa prospek tu, ada yang macam ni, ada yang oh macam banyak tu, banyak pengalaman. Kadang-kadang ada yang cakap saya kat rumah tak pakai gula. Jadi kadang-kadang kita terfikirlah bila dia cakap kat rumah tak pakai gula. Macam tu dia action macam tu. Mungkin dia nak reject kita lah. Tapi kita fikir positif je lah. Jadi kita cakap mungkin adik-adik datang ke, saudara mula datang, kita standby lah gula kan. Standby lah gula, oh, dapat kongsi kebaikan. Macam tu je lah. Ada-ada kadang-kadang datang je, saya tak buat produk-produk ni. Ada juga. Tapi cuma kita cakap kita nak bertukar je. Daripada gula, pasir kepada gula. Macam tu. Kita nak kongsikan kebaikan. Kita nak orang sihat kan. Ya, betul. Sebab kesihatan ni memang sangat-sangat mahal kesihatan betul. Ni. Sebab like, kadang sakit. Kalau kita kaya pun tak ada. Ya, betul. Juga kalau kita tak sihat. Okey, kita rehat. Kita sambung insya-Allah. Sebentar lagi. Okey. Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Hai, saya Zana Zain. Jangan lupa bersama saya di malam anugerah bintang jutawan Biori. Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Kita jumpa di Anugerah Jutawan BioRich 2023 pada 3 Februari 2024 di IBCC Shah Alam. Jumpa anda di sana. Gula O sedap, sehat dan selamat. Di dalam sendu yang teramat, kulihat senja yang saya Zana Zain. Jangan lupa bersama saya di Manugerah Bintang Jutawan Biori 2023 di IBCC Shah Alam. Jumpa anda 3 Februari 2024. Alhamdulillah, bertemu semula kita dalam podcast episod yang ke-18, iaitu Mindset Usahawan Sebenar. Okey, Puan Sipunas, panjang buat bisnes ni hingga sekarang lah, pernah tak mengalami kegagalan ataupun ialah kejatuhan? Dan kalau pernah, bagaimana Cik Nas ataupun Cik Nas bangkit semula sehingga mencapai yang sekarang dah crown director kan? Jadi macam nak mengekalkan momentum sehingga hari ini? Adakah benda berkaitan dengan tajuk kita tadi, iaitu mindset usahawan sebenar? Alhamdulillah, okay. Kata nak tak ada kejatuhan tu bohong sangat kan? Sebab saya pun baru dalam dunia ni. Mula-mula tu memang lah saya pernah alami kejatuhan lah. Jadi macam mana saya bangkit semula, saya bersama tim-tim yang berjaya ni, Dato' Don, Taiko Lante, Taiko Kai apa semua kan. Okay, saya sentiasa bersama diorang. Bila saya gagal, saya akan cari diorang. Saya akan cari Dato' Don hari-hari berjumpa. Sampai sekarang, hampir 3 tahun. Jadi dia lah yang membina saya, membina Sipunas tadi ni. Kita buka sikit dekat Dato' Don. Okey, sekarang untuk makluman penonton-penonton di luar sana, kita ni datang bersama dengan dia punya upline itu lah, Dato' Don. Dato' Don ada dekat sini. Okey, dia kira kita ni dalam business networking ni, yang penting tu kita, kalau kita tak boleh lari dengan kita punya upline lah. Ya, upline, downline, kita sentiasa kena bersama.
kita sebut yang sama. Ya. Kalau apa-apa hal berlaku, itulah kita punya kunci untuk kita nak bangkit atau semangat semula kan. Okey, jadi macam soalan yang berkaitan juga dengan itu, mindset ni dia memainkan peranan sangat penting lah kepada lebih-lebih lagi usahawan. Ya, dia berpengaruhi attitude seseorang ataupun diri kita sendiri. Sebagai contoh lah kan, dia membuat kita jadi usahawan yang hebat kalau kita, mindset kita ni, mindset yang luar biasa. Jadi, apa pandangan Cik Nas tentang statement ini? Kadang-kadang orang tu dia talent macam mana pun, dia ada bakat macam mana pun, tapi kalau attitude hancur, tak ada guna je kan? Dia tak boleh nak konsisten. Tak ada konsisten ataupun attitude ni berkaitan dengan disiplin jugalah. Ibarat macam kita ni tak ada siapa pun yang nak tengok kita ataupun sesiapa tak ada nak check kita, pantau kita. Tapi kita berdisiplin dengan kita punya diri kita. Itu yang perlu kepada usahawan. Jangan ikut perasaan. Okay? Jadi kalau macam Tuan Sifunas berkaitan dengan itu, macam mana Tuan Sifunas ialah kepada yang attitude ni penting dalam usahawan ataupun menjadi usahawan yang berjaya? Okay, pada saya attitude ni sangat-sangat memainkan peranan lah. Okay, macam mindset juga lah. Kalau kita negatif, baik macam mana, bagus macam mana pun, benda tu tetap negatif. Dia pun pengaruhi persekitaran juga. Ya, betul. Jadi kalau kita positif, insyaAllah apa pun yang berlaku tetap macam attitude kita lah. Okey, sebenarnya kita ni dah sampai penghujung dah. Okey, jadi sebagai penutup lah kepada pendengar-pendengar, penonton-penonton di luar sana, apa nasihat ataupun kata-kata kepada kita punya pendengar kita di luar sana? Okey, sebagai penutup, untuk anda di luar sana, kesihatan tu sangat-sangat mahal. Okey, mana yang belum bersama keluarga Bayuris, mari kita sama-sama dalam bisnes ni. Okay, untuk leader-leader Bayuris di luar sana, untuk kita berjaya dalam bisnes ni, servislah tim anda, bantulah tim supaya mereka berjaya, kita semua berjaya. Okay, kepada tim-tim saya, terima kasih saya ucapkan. Hampir 3 tahun kita bersama. Kepada keluarga-keluarga saya, kepada isteri dan anak-anak saya yang sentiasa support saya dalam susah dan senang saya dalam bisnes Bayuris ni. Dan terima kasih juga kepada Bayuris lah yang bagi peluang dalam ni lah. Dan tak lain sekali kepada mentor saya, sifu saya juga, Datuk Don, yang melahirkan Sifu Nas hari ni. Okey, sebelum tu saya nak maklumkan kepada penonton-penonton luar sana. Okey, jangan lupa ya ikuti kita punya platform aplikasi Bayuris bagi yang belum install. Okay. Install, dan kita pun ada Shopee punya yang macam yang baru tu kan, lagi mudah, untuk buat pembelian. Okay. Boleh install, dan juga kita punya sosmed ya, macam Facebook, IG, YouTube, boleh subscribe. Okay. Boleh follow kita punya media sosial Syarikat Bayuris. Okey, dan untuk makluman kepada penonton-penonton di luar sana, untuk bulan 11 ni kita akan ada majlis reward ya, USD 248 pada 11 hari bulan 11. Okey, jadi pendaftaran telah dibuka, boleh contact mana-mana staf Bayuris untuk beri nama, okey, untuk buat pendaftaran. Dan insya-Allah pada bulan 12 nanti kita akan buat road tour ABJ di zon tengah KL. Okey. Itu nanti kita akan bagi tahulah tempatnya di mana, tarikhnya bila. Kita akan publish nanti. Insya-Allah. Okey. Habis sudah kita podcast kita pada hari ini. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada penonton ataupun pendengar di luar sana yang telah menonton ataupun yang telah meruangkan masa kami mendengar daripada awal hingga akhir. Okey. Siapa dibuat terima kasih, kami ucapkan. Okey. Saya tutup podcast kita pada kali ini, episode ke-18, dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
business or title.